Halo guys, selamat datang di Toraraku. Oke guys, nah video kali ini Tora tidak bermain Genshin Impact ya guys. Karena video kali ini Tora ingin nonton streamer Feral Dotto guys. Mana Feral Dotto sekarang guys ya? Yang dia videonya itu lagi prank dengan judul di thumbnailnya itu Genshin Impact Prank Konstelasi 6. Nah, ternyata Tora itu termasuk orang yang diprank oleh Feral Dotto guys ya. Waduh. Jadi Tora ingin penasaran saat Feral Dotto itu prank Toraraku ya guys ya. Jadi seperti apa videonya? Coba kita lihat guys. Let's go. Oke guys. Nah, ini streamer pas Feral Dotto lagi ngeprank guys ya. Genshin Impact Prank Al Konstelasi 6 judulnya tuh guys ya. Nah, dan di sini Tora udah sharing bagian Tora yang bakalan di prank, guys. Coba kita lihat, guys. Anggit Windy udah, judulnya sudah. Itu ada guys game ya, di prank juga kah? Siapa di Tora Rago, guys? Kayaknya lucu. Nah, ini Toranya udah jadi target prank ya. Ih, kayak Miao Au. Kayak Miao Au, guys. Ih, Miao Au, guys. Emangnya Tora mirip Miao Au, gak? Tora Au, dong. Tora Au. Like mod dong. Emang kenapa harus like mod? Tora Auk nih guys. Tora Auk. Ada sosial bus juga. Cewek penutup mata apa namanya? Yukinya ada yang order belum? Belum ada. Kalau nggak sibuk gue order lagi. Boleh angkat. Order aja. Tapi belum tentu poster ya. Saya lagi fokus yang lain-lain soalnya. Guys ya. Guys sekali lagi berarti ya. Ini Explosion. Tora lagi ayo, membahas. Siapa tumbal? Gak salah lagi membahas tangan. Film anime Konosuba ya. Satu prank satu orang lagi, ini kita prank satu lagi. Ya, Tora Auk ini guys. Tora Auk. Mirip Miao Auk loh. Kelihatan nggak sih di kalian mukanya? Oh, kurang kanan. Sorry ya tadi ini. Yang kamu chat yang ada ini ya Kuma ya. Tuh. Gue baru dari ini bantu-bantuin nenek gue. Rude itu langsung lanjut mulai live. Oh. Jadi nggak buka Discord lagi tadi. Saya sampai gacha kli. Hutau, oh iya iya iya, iya betul itu. Iya iya, dubbingnya sama dengan Hutau itu. Voice-nya sama Hutau itu, benar. Gue lupa. Guys ya. Kalau di Genshin itu. Ayo gantiin jadi tumbal lagi. Siapa yang mau jadi tumbal? Ilham Kurniawan ya? Oke, Ilham Kurniawan ya. Pas lagi sama-sama. Kurniawan. Dia itu ngepranknya pakai nama viewernya yang bernama Ilham Kurniawan guys ya. Pokoknya dua. Ilham Kurniawan. Sama si cowok ya. Cowoknya skillnya paling mesum itu cowoknya. Yang karakter cowok itu yang Kazuma itu paling mesum lah. Dia pakai skill steel ya, gak salah steel ya namanya ya. Steel, wih. Jadi bola jackpot. Steel, apa yang diambil sama si Kazuma? Udah ya guys ya. Kan namanya Kurniawan soalnya. Diganti kan nick gamenya ya. Komunitas. Nick ID-nya. Ilham Kurniawan udah mampir belum? Tuh dia Feral Dotto itu ya. Meminta yang bernama Ilham Kurniawan itu mampir ke channel Tora dan ngechat minta di review gitu. Silakan. Seingat Tora iya itu Ilham silakan Kurniawan tuh. Benar. Silakan cek. Ilham Kurniawan, ayo chat dulu. Dan ini Tora udah di-like ya sama Feral Dotto guys. Something Ilham. Contoh mate. Baru datang. Apa kelinya nyata kita joki Tora Rago nominal 25.000 pesan bang review ID ku bisa enggak bingung buat karakter tuh udah Ilhamnya udah minta review tuh apa mau review apa review tuh bang. Toranya nanya mau review apa tuh apa yang mau di review dan ini kayak Feral Dotto siap-siap donasi nih jadi yang donasi itu Feral Dotto asli ya. Cuman dia pakai nama Ilham Kurniawan ya. Kurniawan Ilham Andi Joseph ditambah-tambahin namanya guys. Kurniawan Ilham Joko Asep. Kurniawan Ilham Andi Joko. Kurniawan Ilham Andi Joko Asep. Asep. Email Anda. Oi, Winda 2, Winda 2. Habis ini kita langsung. Gitu banget dibilang Winda 2. Cek guys, itu guys cek pinet message, datang dan like ya, like dan subscribe dia guys. Nah, support. Di situ pas lagi streamer, Tora itu kaget, tiba-tiba ramai, tiba-tiba banyak yang like kan. Kok tumbenan gitu, yang biasanya nggak terlalu ramai banget jadi tiba-tiba ramai.
ternyata gara-gara Feral Dotto ya, bukan gara-gara sih, tapi malah terima kasih banyak sih sama Feral Dotto ya. Berkat dia prank Tora, jadi ramai yang subscribe, ramai yang like. Nah, ini donasinya udah masuk nih. Ilham Adi Joko Asep, makasih ya review ya bang, ID-nya. Aduh, karakter bingung, aku bingung. ID-mu apa? ID-mu apa? Mau review apa? Kamu chat dong di ini. Aduh. Semua karakter. Boleh nggak? Tora ada di chat. Udah di chat sebenarnya. Cuman tuh ID-nya itu kan dia tulisnya di ini, di donasi guys. Jadi ya harus ini, harus cek lagi di donasi guys. Untuk baca ID-nya. Jadi Tora itu mau gak mau buka riwayat donasi dan copy paste ID-nya ini. Halo, ada nama gue. Bagus dong, enggak apa-apa. Bentar ya. Like dulu guys, like dulu. Di sini kita joki. Tora Sudiro. Tahu aja kamu gua suka nonton Tora Sudiro dulu. Tora Sudiro itu lucu tau. Nah, Ilham Kurniawannya udah subscribe Tora ya. Udah subscribe. Bentar ya, gua mau review punya kamu dulu nih. Nah, Toranya langsung bergegas pengen review, langsung review. Emang tiap orang yang mau review itu Tora langsung review kok. Kalau lagi mabar minta izin dulu sama teman-teman. Mirip Mas Winda sih. Nah, sekarang dibilang mirip Mas Winda. Iya. Yeah. Gantengnya mirip Mas Winda loh. Noh, baru beli akun. Baru berasa ya. Orang kalau kita enggak perhatiin emang enggak kelihatan ganteng. Masalah. Neraka aja. Kenapa tiba-tiba gitu? Masalahnya tuh tiap raka kayak gitu jadi inget ya Edol tuh. Kamu ID Amas aja, kamu karakter apa? Masa semuanya mau direview? Nah, di sini Tora bingung. Kok semuanya mau direview kan? Pas buka udah kelihatan. Jadi pas buka tuh udah kelihatan. Itu levelnya 90, 90, 90, 80 kan? Jadi tuh Tora tuh udah curiga karena kenapa? Banyak yang kayak gitu guys. Bilangnya nggak ngerti, kalau nggak ngerti tapi karakternya tuh udah level 90 semua gitu kan. Udah curiga banget di awal. Bulan ini 2000 sub, gak... amin, makasih. Curiga gua, tuh kan. Konstelasi. Kok nggak dilihat sih konstelasinya? Nah, kenapa tuh orang nggak lihat langsung konstelasinya? Karena udah banyak yang orang minta review ID, Sultan-Sultan. Pas bilang nggak ngerti nih, minta review nih. Tapi pas dilihat levelnya 90, 90, 90. Wah, udah curiga. Jadi yang Tora buka itu langsung di talenta. Lihat, wah, ini skill 2, skill 3-nya warnanya apa nih? Kalau udah warna biru ya udah pasti konstelasinya 6 guys. Jadi Tora selalu buka dari talenta dulu, bukan dari konstelasi dulu. Si Feral Dotto-nya kaget. Kok nggak buka konstelasi nih? Kok buka talenta dulu? Nah gitu lucunya guys. Eh bilang dong konsep kita udah dilihat sih. Tuh kan? Dia bingung kan? Yang tadi ya? Kok sama kayaknya? Beda. Kok mirip yang tadi ya? Ada Kli, ada Uto, ada Mona, Kli-nya Sokes. Oh enggak dong, beda dong. Kok tapi beda sama dong. Ya? Konstelasi! Nah, guys. Yang kedua. Ini kayaknya sebelum Feral Dotto ini ngeprank Tora, ada orang yang pakai ID-nya Feral Dotto untuk Tora review. Itu mirip banget awalnya. Tapi itu modenya mode artifact. Dari artifactnya senjatanya itu soket semua guys. Dari Tartaglia ada Ganyu, ada Kli, ada Hutao, ada Eula, ada si Mona, ada Diluc, ada Keqing. Itu mirip banget konstelasi 6 gitu. Mirip banget itu. Jadi kayaknya ada, udah itu Feral Dotto pas banget nge-review. Aku lihat itu sama urutannya, cuman ini udah diganti mode DPS semua gitu. Nggak mode soket lagi gitu. Diperbaiki semua, udah artifaknya. Makanya aku bilang, wah kok ini mirip ID yang tadi. Sedangkan si Feral Dotto kayaknya nggak tahu ada orang yang pakai ID dia buat Tora review sebelumnya. Lanjut nih. Nah lo. Baru terakhirnya lihat konstelasi. Gracias. Jadi Tora itu udah nggak kaget lagi dia konstelasi 6 karena udah tahu dari talentanya tuh warna biru tuh. Ini
Enggak ada jauh beda dengan review yang tadi. Tuh, makanya review tadi gini juga. Alamak, senjatanya Skyhawk Refine 5, guys. Refine 5 loh. Oke, 2 set High Noblesse, 2 set Hydrodynamic bonus. Oke sih. Bagus. Untuk critical rate dan damage oke sih, critical damage kamu sih tinggi ya. Tinggi critical damage-nya. 49 pas-pasan. Rate-nya 49. Pas-pasan banget lah, tapi hebat sih. Makasih Nabil Boy udah subscribe. Banyak yang subscribe, guys. Berkat Feral Dotto, guys. Bagus, bagus. Ah, ini bagus ya. Ini. Oh iya, salah pakai. Saya salah pakai. Saya lupa, guys. Nah, ternyata ya, untuk pantesan kurang ganteng jadinya. Artifaknya Karta Glianya itu salah pakai, guys. Nah, critical rate-nya tuh kurang kan? Ada ternyata artifak yang critical rate di bulunya, guys. Bagian bulu. Tahu dia. 1 juta. Ini refine 5. Tahu loh dia. Oke. Ya tahulah, artifak kayak gitu pasti 1 juta lah. Apalagi konstelasi 6 refine 5 senjata. Enggak usah pikirin lagi karakter kamu, tinggal main aja. Tembak aja, main aja nih. Ini mah kamu enggak apa yang kamu enggak ngerti. Ini mah kamu makasih. Astaga. Tadi juga terima kasih ya. Konata Wang. Jadi dimulainya review ini banyak yang subscribe, guys. Banyak yang nonton waktu itu. Ada yang bisa terjemah, guys? Alah, ini mah kamu tinggal main aja. Apa yang kamu khawatirkan? Tidak ada yang bisa kamu khawatirkan, tuh kan? Critical damage-nya 200, critical rate-nya. Astaga, guys. Apa yang mau dikhawatirkan, guys? Pasif Crimson. Tapi Tora tetap review ya. Konsisten, guys. 32. Critical damage rate 32, ada elemental mastery. Critical rate critical damage-nya 17.6. Critical rate critical damage 21.6. Aduh. Critical damage critical rate-nya 12. Anima. Kamu tinggal main aja. Senjata refine 5 tuh, klik juga refine 5 nih, lost player. Itu refine 5, aduh. Gila gak, guys? Super extra ya. ID Sultan suruh Tora ini loh, review loh. Kalian gimana nih ya? Aduh. Ini udah lah. Eulanya pakai artis kayak Tirto Galin. Enggak mau nyusulin dia lagi. Katanya mau live Genshin lagi. Ya nanti dimarahin. Udahlah. Adika Meidi, aduh makasih udah subscribe. Udahlah. Ini aku enggak ada no comment lah. Ini aku bilang hanya satu kata. Kamu tinggal main aja. Tinggal main. Karakter enggak usah kamu pikirin. Enggak usah pikirin lagi. Udah cukup. Karakter sempurna itu apa yang mau di-review, guys? Apa yang harus dipusingkan? Marah. Oke, kita subscribe. Dia tahu kita enggak ya, guys? Nah, kita subscribe. Feraldotonya ada subscribe Tora, guys. Enggak nyangka kan? Kita subscribe, kita tunggu dulu notifnya apakah dia tahu. Kita cek apakah orang-orang masih tahu Feraldotto gitu. Karena kan sekarang saya udah dikit yang nonton. Apakah orang-orang udah pada lupa? Apa sampai sekarang saya orang-orang masih ingat sama nama saya, guys? Mana nih? Sorry nggak kebaca ya subscribe-nya, makasih udah subscribe ya. Tora minta mohon maklum kalau nggak bisa baca satu-satunya subscribe karena Tora itu layarnya nggak ada layar dua, guys, hanya punya laptop doang. Nah, jadi layar Tora ini hanya punya satu laptop ya untuk live, guys. Jadi baca chat aja pakai HP kalau lagi main Genshin. Nah, jadi kalau misal mau baca siapa yang subscribe. Nah. Ya mau gak mau. Makasih, mana... Lihat lagi di OBS yang subscribe. Nah ini Feraldotonya. Oh gak tau dia guys. Masuk nih notifnya nih. Tahu dia. Tahu dia kayaknya. Oh, ya okay, pasti tahu lah. Tora itu udah subscribe Feraldotto itu udah lama, guys. Udah dari awal-awal adanya Genshin Impact itu udah subscribe Feraldotto, guys. Juga biasa nonton juga live-nya, guys. Dulunya. Ya sekarang ada sih, kalau misal ada notif, ada lihat lagi Tora lagi nggak live, biasa mampir. Selalu mampir, guys. Lagi miskin. Nah, ini didonasi lagi. Menyapa, guys ya. Dia pusing, gue.
Ini seru sih lihat reaksinya. Oke. Okay. Support guys dengan subscribe guys, karena kita udah kerjain. Kasih ya guys. Halo Win, mantap. Makasih Win. Masuk enggak? Belum pamit nih. Notifnya lama guys dari donasi. Oh, ya masuk. Kan memang kan telat videonya, nggak langsung. Lah. Nggak masuk sawernya? Makasih Amar udah subscribe. Nggak masuk dong? Istang. Begini sih. Jeremy, asli banyak yang subscribe waktu ya, itu guys. Dong. Tora kaget banget tuh. Like-nya udah 30, yang masuk nonton dong, ada suram. Belasan lah. Yang biasa hanya 10. Nah, Revaldi. Tuh. Dia pakai masih nama Kurniawan Ilham Adi Joko Asep ya. Doto tadi iseng demi hiburan para viewer, mohon maklum lagi miskin. Waduh. Enggak kok. Makasih ya kamu udah donasi. Ferladoto ya dia. Serius. Oh, dia tahu. Oh, dia tahu loh. Dia tahu guys, seneng saya. Halo. Dia tahu. Jujur guys, jujur. Dari awalnya ada ngomong Feraldoto, yang subscribe Feraldoto namanya, yang bilang dia dia itu Feraldoto pakai nama Ilham kan. Tora itu masih berpikir itu asli apa enggak. Tora itu tahu Feraldoto, tapi masih berpikir itu asli apa enggak. Mana bisa nyangka Feraldoto yang Sultan yang subscribe-nya udah lumayan tinggi, udah tinggi malah menurut Tora ya, ada mampir ke channelnya streamernya Tora Rago. Gimana enggak ini masih berpikir asli apa enggak. Takutnya itu Tora itu dia itu orang lain, orang yang nyamar pakai namanya Feraldoto. Begitu guys. Makanya reaksi Tora itu enggak terlalu kaget gitu. Masih pikir asli apa enggak gitu. Ternyata cuman enggak bisa bacanya doang. Ini bule kayaknya. Aduh, sih ya. Sih? Ini kayak orang keturunan luar deh. Iya, Tora memang baca. Campuran Tora orang bule guys. Dia nggak tahu bang, tahu tadi dia bilang beneran soalnya, tahu dia, cuman nggak bisa baca aja, bingung dia. Beneran tuh tadi gue lihat. Ya udah ya guys ya. Oke. Okay. Udah subscribe, udah support. Oke okay, guys. Kayaknya udahan tuh, udah kayaknya udahan, kayaknya udah coba semoga kita lihat. Semoga dia sukses, semoga dia gede. Dulu zaman zamannya Watau masih segini juga kita sempat nonton guys. Semoga dia lebih dia juga bisa ya guys ya. Terima kasih banyak Feraldoto. Oke, kita. Oke, guys. Jadi ternyata itu beneran Feraldoto ya. Jadi awal tuh enggak percaya pada viewer tuh bilang, "Itu asli Feraldoto, Feraldoto. Benarkah Feraldoto asli kah?" Terus Tora bertanya kayak gitu, "Asli apa enggak?" gitu kan. Nonton aja, ada videonya lagi streamer lagi tulisannya itu judulnya di thumbnailnya itu lagi ngeprank gitu, Genshin Impact prank gitu kan. Oh iya kah? Ah nanti Tora coba lihatlah, nanti Tora pikir ah sekalian aja Tora buat videonya nih. Benaran apa enggak nih? Kasih tahu kalian guys, apa benaran Feraldoto yang mampir dan ngeprank Tora? Ternyata benar guys. Astaga. Dan begini guys ya. Memang Tora enggak jago bicara. Tapi untuk Feraldoto, terima kasih sudah ngeprank Tora. Makasih udah mampir di channel Tora. Terima kasih udah like dan subscribe channelnya Tora Rago guys ya. Juga dari viewer-viewer dari Feraldoto, makasih udah subscribe di channelnya Tora Rago. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Feraldoto. Oke. Dan nanti Tora bakalan mampir ke Feraldoto dan bakalan melakukan sesuatu juga. Menyapa Feraldoto lah, gitulah. Balik menyapa guys, ya. Jangan hanya Feraldoto yang menyapa Tora, Tora tidak menyapa ya. Nanti Tora pasti bakal menyapa lagi di Feraldoto kalau dia lagi streamer ya, lagi nge-stream ya. Soalnya ya, Tora itu pernah sih nyapain, tapi ya karena kalau dari chat itu kan ramai yang kadang nggak dibaca gitu kan. Karena kelewat terus, karena ramai, wajar guys. Mesti donasi ya. Siap-siap. Aku bakalan, Tora bakalan ke tempat Feraldoto. Makasih banyak Feraldoto. Oke guys, jadi videonya sampai di sini. Makasih banyak. Jangan lupa di like guys ya. Sampai jumpa guys. Bye-bye.